Sudah, kamu keluar, tak kasih Al-Fatihah ya. Dia takut. Dia takut. Kalian semua, coba sama rasakan bu. Coba rasakan. Ringan badannya, alhamdulillah. Sakit berapa tahun? 3 tahun. Sudah, ini terakhir. Ini terminal terakhir sampai berobat. Sudah, jangan kemana-mana lagi. Aku ikut sedih. Karena anak perawan ini mesti sudah, insya Allah. Ini terakhir. Ya, baik sekali. Dan dia harus sembuh itu ya. Mau nangis? Hah? Mau marah? Mau makan? Mau apa ya? Aku nangis loh bu. Ayo kenapa? Sakit kayak ditusuk-tusuk. Kalau apa perut tuh kayak dia menjalan. Relax ya. Sama Allah Allah ya. Kamu kenapa? Kamu sakit apa ibu ini? Kamu sakit apa? Kamu apain? Bakar. Siapa? Dibakar. Kamu bakar? Pakai apa? Pakai api. Dimangga. Dimangga? Terus diapain lagi? Tusuk-tusuk. Ditusuk? Apanya yang kamu tusuk-tusuk? Oh, yang itu. Semuanya. Terus? Yang benar. Apinya aku padamkan. Ternyata aku bisa kan? Kok jahat banget? Aduh. Aku akan datangkan air. Aku akan datangkan air. Kamu goib, aku juga bisa goib. Ingin tahu? Bismillah. Memangnya kamu tahu nama aku? Ya tahu. Tahu dari mana? Tahu. Tahu dari mana? Tahu dari mana kamu? Dasar demit, kok tahu. Aku memangnya mbokmu. Kok tahu-tahu. Jangan ketawa-ketawa. Gak lucu. Kamu. Sekarang urusan sama aku. Kamu jangan macam-macam. Nurut aku apa enggak? Enggak nurut? Ya tak sakiti kamu. Perjanjian ada setan yang masuk di sini. Kamu keluar tak sakiti. Kamu tidak mau keluar juga tak sakiti. Saya sakitin dulu. Oh, kamu sakitin dulu. Sakitin orang ini dulu. Sakit ono kalau kamu bisa. Bisa. Ya sekarang. Ini apa ini?
bisa nyakiti kamu. Sudah tak cabut nih. Lihat. Enggak berani. Enggak berani. Setan enggak berani. Lihat ini. Yang dicabut adalah tombak. Dia di sini ditancapi tombak. Di sini banyak tombak ditancapkan untuk ibunya. Jadi ibunya kesakitan ini seringkali. Jadi berat sama sakit banget. Tancapan itu tak cabut. Terus tak tancapkan sendiri sama setannya. Terus di belakang ini panas. Jadi dia melepuh, banyak melepuh. Pelepuhan itu asapnya masuk ke dalam sini. Dengan tujuan ibunya biar sesak nafas. Biar paru-parunya kotor. Enak ya? Enak kan? Aduh. Sudah kamu nurut aku enggak? Nurut enggak? Kalau kamu enggak nurut, tak makan kamu. Sudah ambil apa yang kamu taruh? Cepet. Ayo ambil. Cepet. Jangan pakai lama. Ambil. Sing niat. Kalau setan enggak niat kan, enggak gajian kan. Cepet. Kalau ini nanti dia tak suruh ngambili begini, nanti rasanya langsung nyaman badannya. Dia sendiri yang naruh, disuruh si dukun. Makanya saya selalu komentar, lepas pocong adalah melepas ikatan. Sukmonya itu ditaruh di media boneka ataupun dimasukkan ke liang kubur. Ya dia boneka, ya ini, diambil ini sama dia. Ayo, belum selesai. Menurut gue. Setan hukum kamu. Nurut enggak? Nurut enggak? Berapa tahun kamu di sini? Berapa tahun? Berapa? Baru. Baru itu berapa? Keluar apa di sini? Keluar apa enggak? Enggak bisa nulis nih. Nulis gini enggak bisa. Bisa cuma tulisannya kayak ambil novel pen sama kertas.